saya pergi kemarin saat tidak sakit, malah habis besok tuh se-kemo. Habis besok tuh se-kemoterapi, jadi dia lagi happy-happy-nya karena gue mau kemo nih, jadi jalan buat tindakan lebih lanjut untuk kesembuhan gitu. Nah ternyata sebelum kemo, rupanya ya saya memang sudah dipulihkan dan disembuhkan. Dipanggil kemarin malam jam sekitar jam 9 lah, mendadak sekali. Jadi lagi di kamar mandi, ingin mandi sendiri gitu, terus tau mama dipanggil, kan ayah manggil mama tuh Hani gitu. Hani tolong saya disabunin punggungnya, disabunin sama ayah saya, sama mama disabunin, terus mau di shower tapi gak mau. Terus mama keluar, tau ayah saya teriak manggil minta oksigen karena sesak napas. Udah akhirnya pergi gitu di waktu yang sangat cepat. Yang menyedihkan itu adalah beliau pergi dengan cepat gitu istilahnya, karena yang kami tahu proses kemonya memang baru berjalan di hari Kamis besok gitu. Ada benjolan atau enggak, luka-luka nggak sih kan terkait tentang penyakit kan kanker paru-paru. Oh, cancer berarti kan berarti dalam ya, aku udah bilang ya kan kanker paru-paru sudah menyebar ke kelenjar kita bening ketiak dan dalamnya. Nah kalau misalnya untuk penanganannya di sendiri sama ini memang obat jalan atau ada rumah? Sudah kemo sebetulnya tahun lalu tapi di rumah sakit Bogor, cuman ya entah mungkin memang belum tepat sasaran saat pengobatan kemonya, jadi akhirnya dilanjutkan untuk treatmentnya pengobatan di rumah sakit kanker Darmais Jakarta. Kalau sakit sih sebetulnya hampir setahun ini sih akhirnya keluhannya tuh sudah mulai terasa. Ayah saya tuh bukan tipe orang yang manja atau malah menyenangkan sih, cuman ya sakitnya ini memang tidak membuat terasa bahwa beliau tuh sedang sakit, cuman kelihatannya memang rasanya badannya lebih murus segala. Tapi yang menyedihkan itu adalah mama sama ayah itu kan lovebirds banget, mereka tuh nggak bisa pisah gitu. Yang menyedihkan itu adalah saat saya datang kemarin ke sini terus melihat mama yang histeris melihat ayah udah nggak ada, terus histeris terus ya. Ada hal-hal yang mungkin mama tidak bisa mereka lakukan bersama lagi gitu ya, yang menjadikan agak itu sih sebenarnya. Yang menjadikan kehilangan pasti ya, cuman